Di antara banyak pendekar-pendekar di Nusantara, ada 5 pendekar yang paling sakti Mandraguna. Siapa sajakah 5 pendekar yang paling sakti di Nusantara ini? Simak videonya sampai tuntas. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis, tapi tetap kuota bayar dewek. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Cekidot. Adalah Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti di zaman Jawa kuno, Gajah Mada memulai perjalanan hidupnya mulai tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Raja Sriwijayanegara. Pada masa pemerintahan Raja Sriwijayanegara, Gajah Mada diangkat sebagai patih Kerajaan Majapahit. Setelah pemerintahan Raja Sriwijayanegara, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Pararaton. Beliau menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum menyatukan Nusantara. Salah satu ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Gajah Mada adalah ilmu Sepi Angin dan Aji Mundri. Ilmu Sepi Angin dimiliki oleh Gajah Mada untuk bertapa. Dia biasanya bertapa di bawah atau di balik air terjun atau di bagian atas yang ada ceruknya. Tidak menentu, tergantung suasana hatinya. Gajah Mada biasa melakukan pertapaan di bawah dan di atas dengan menggunakan ilmu Sepi Angin. Sedangkan ajian Aji Mundri digunakan Gajah Mada untuk menghilang, yang menyebabkan dirinya seringkali tidak kelihatan. Gajah Mada juga bisa mendatangkan kabut tebal, sehingga orang lain tidak bisa melihat dirinya. Biasanya, Gajah Mada menggunakan ilmu ini untuk bertapa, agar lebih tenang dan tidak terganggu oleh orang lain. Kemudian pendekar sakti Mandraguna yang kedua adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, yaitu pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dikisahkan Prabu Siliwangi saat sedang bertapa, ketika sedang beristirahat di dekat sebuah air terjun bernama Curug Sawer, Prabu Siliwangi didatangi sosok harimau putih jadi-jadian yang menyebabkan terjadinya pertarungan antara Prabu Siliwangi dan harimau putih jadi-jadian itu. Keduanya melakukan pertarungan habis-habisan, hingga akhirnya karena kesaktiannya Prabu Siliwangi bisa menaklukkan harimau putih jadi-jadian tersebut. Kemudian sebagai imbalan atas kemenangan Prabu Siliwangi dalam pertarungan tersebut, siluman harimau putih memberikan hadiah pusaka berupa sebuah kulit harimau sakti. Konon dengan pusaka tersebut, Prabu Siliwangi bisa terbang layaknya burung, dapat menghilang, serta dapat berjalan sekencang angin. Selain itu, pusaka tersebut memberikan kuasa pada Prabu Siliwangi untuk memerintahkan bala tentara gaib. Pendekar Satri Mandraguna yang ketiga adalah Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit yang memerintah sampai tahun 1478
Prabu Brawijaya V merupakan tokoh yang terkenal dan sangat legendaris. Prabu Brawijaya V disebut-sebut atau dianggap sama dengan Bhre Kertabhumi, yaitu nama yang ditemukan dalam penutupan naskah Pararaton. Meskipun demikian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Prabu Brawijaya V cenderung identik dengan Dyah Ranawijaya, yang merupakan tokoh yang mengaku sebagai penguasa Majapahit, Cenggala, dan Kediri pada tahun 1486 setelah berhasil menaklukkan Trikertabhumi. Setelah Majapahit kalah berperang dengan Kerajaan Kediri dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V akhirnya melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan moksa. Pendekar sakti mandraguna di Nusantara yang keempat adalah Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Pemerintahan Raja Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya terkenal sakti mandraguna. Salah satu hal yang menjadi kelebihannya adalah bisa meramal. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa, yakni ramalan yang akan terjadi di masa depan. Dalam ramalan Jayabaya dikatakan akan datang satu masa penuh dengan bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa yang penuh dengan penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, yaitu zaman penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dalam ramalan Jayabaya, zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Sang Satria Piningit. Pendekar sakti Nusantara yang kelima adalah Semar atau Sabdopalon. Ki Lurah Semar Badranaya atau Semar dengan julukan Sabdopalon Naya Genggong merupakan salah satu tokoh punakawan dalam tokoh perwayangan di Pulau Jawa dan Sunda. Ki Semar atau Sabdopalon diyakini juga raganya menghilang secara moksa setelah dirinya merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V dikisahkan dalam kitab Jayabaya. Konon Ki Semar sering dijadikan penasehat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Semar atau Sabdopalon juga dikisahkan sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Namun, sosok Semar memang tidak ditemukan tercatat dalam naskah Wijayanta dan hanya terdapat pada kisah-kisah Pujangga Jawa. Batur sedulur sekampung, demikian 5 pendekar sakti mandraguna di Nusantara yang moksa. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukar.